kelima-lima rasul tadi jawab, aku tak berani untuk bercakap dengan Allah pada hari ini. Kerana hari ini ialah hari yang paling Allah murka semenjak diciptakan muka bumi ini. Wah. Allah. Kemudian semua para rasul itu kembali menundukkan muka mereka. La ilaha illallah. Kemudian kesemua para rasul itu kembali menundukkan muka mereka. Tunduk balik. Takut. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini ya kita akan kembali lagi mengaji bersama Ustaz Wadi Anwar ya. Dan di sini daripada channel Kuliah Ilmu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kuliah Ilmu ya, sudah mengizinkan saya untuk mereaksi video-videonya. Jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan daripada admin Kuliah Ilmu dan juga tim daripada Kuliah Ilmu. Jangan lupa guys, support terus ya channel Kuliah Ilmu ini. Di sini sudah 102.000 subscriber. Saya berharap dengan adanya istilahnya video seperti ini, kita reaksi, kita mengaji bersama, teman-teman bisa subscribe, bisa dukung terus channel Kuliah Ilmu dengan menonton video-videonya, nge-share video-videonya sebanyak-banyaknya, supaya banyak lagi istilahnya kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys. Ini judulnya adalah Ibu Segala Ibadat. Oh, oke, jom kita tengok videonya. Let's go. Masya Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan selamat menonton. Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah yang diceritakan oleh Rasulullah, iaitulah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat teragung. Allah membiarkan keseluruhan makhluk itu, binatang, malaikat, jin, syaitan dan manusia, kelima-lima makhluk itu dibiarkan oleh Allah. Tak buat apa tuan-tuan, tidak lakukan apa-apa, hanya berdiri. Tetapi berdiri itu, kata para ulama, membuatkan perut, leher mereka berlubang kerana terlalu lama. Terlampau lama. Terlampau lama ya Allah. Lalu berkatalah manusia-manusia yang tiada iman, ya Rabb, wahai Allah, arihni, selesaikan aku, walau ilan nar, walaupun dicampakkan masuk dalam neraka. Hadis ini sahih. Wah. Orang yang putus harapan waktu tu, berdiri terlalu lama, tak buat apa-apa, makan pun tidak, minum pun tidak, mati pun tidak, hidup dan tersiksa. Wah. Lalu berkata, ya Rab arihni, walau ilan nar, ya Allah, bagi selesailah. Nak campak dan neraka pun tak apa. Sehingga keluar di mulut dia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kecuali mereka yang pergantungannya kepada Allah. Kepada Allah. Kemudian bila dah biar terlalu lama, manusia ramai-ramai, ini hadis syafaat teragung, pemilik syafaat teragung di kalangan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi, Allah seorang saja, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik. Tuan-tuan tak berasa seronok kalau di mahsyar nanti Nabi sebut ada orang dibangunkan di mahsyar dan dia dapat melihat aku di mahsyar? Tak teringin? Ada di kalangan umatku yang dibangkitkan oleh Allah di mahsyar dan dia boleh melihat dan berjumpa dengan aku di mahsyar. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah?
aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak berselawat di kalangan kamu kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok Nabi. Kalau duduk boleh tengok Nabi. Maksudnya VIP ke tidak? VIP. Dia tak rasa ke VIP di padang mahsyar, mereka tidak merasakan kepanjangan mahsyar. Ini tuan, ini rahsia. Bukan rahsia pun, Nabi sebut. Mereka tidak merasakan keperitan dan kepanjangan mahsyar. Tengok Rasulullah, nampak Rasulullah. Rasulullah tunjuk Rasulullah, tu Rasulullah. Allahu Rabbi. Aktsarukum alayya salatan. Nabi kata, yang paling banyak berselawat kepada aku di kalangan kalian. Tapi kalau banyak selawat, jangan subuh tinggal pula. Ni pasal apa ni? Semalam dah 1000 dah ustaz. Takkan nak subuh lagi. Oh, yang tu sesat kan, sesat. Jangan tinggal semayang. Buat semua tuntutan yang Allah minta sikit je tuan-tuan. Allah tak minta untuk puasa hari-hari. Allah tak minta untuk keluarkan zakat setiap hari. Semayang saja setiap hari. Jaga solat. Kesemua berjumpa dengan Nabi Adam. Cerita syafaat teragung sejam. Syafaat teragung saja part tu sejam. Ni saya skip banyak ni. 9 suku dah. Lagi 15 minit. Kesemua ketika itu setelah dibiarkan oleh Allah berdiri dalam keadaan yang tersiksa, panas, lapar, perut terbocor, leher terbocor. Semua berjumpa kepada Nabi Adam AS. Wahai Nabi Adam, Allah menciptakan kamu sebagai manusia yang pertama. Wahai Nabi Adam, kamu ialah ayah kepada semua manusia. Wahai Nabi Adam, kamu Nabi dan Rasul yang mulia, diciptakan oleh Allah secara langsung. Bagilah syafaat kepada kami. Mohonlah dekat Allah supaya Allah mulakan hisab. Tuan-tuan, seluruh manusia nak minta dengan Nabi Adam bukan masuk syurga. Nak minta dengan Nabi Adam bercakap dengan Allah untuk dimulakan perhitungan. Ni tak masuk tajuk perhitungan ni, mana ni? Kita ni belum masuk tajuk dihitung. Allah. Apabila jumpa Nabi Adam, mereka pun minta ramai-ramai. Nabi Adam, Rasul yang mulia, umurnya 940 tahun. Nabi Adam pernah melakukan sekali je kesalahan. 940 tahun. Kita, saya dan kita semua sehari 5 dosa kita buat kepada Allah. 6 dosa. 11 dosa. Bohong saja berbelas-belas sehari. Tipu saja. Adam alaihissalam hanya melakukan satu kesalahan. Bila manusia ramai minta dengan dia, wahai Nabi Adam tolonglah, minta Allah mula. Dah lama sangat kami berdiri. Nabi Adam kata, nafsi, nafsi. Aku tak boleh nak bagi syafaat. Sebab dulu aku pernah melakukan berapa kesalahan? Satu kesalahan. Tuan-tuan, muhasabah. Saya dan kita semua bakat muhasabah. Renung. Seperti apa kedudukan kita di mahsyar kalau seorang rasul tidak berani untuk mengutarakan syafaat kepada Allah di mahsyar, seorang rasul. Nabi Adam kata, idhabu ila ghairi, pergi kepada Nabi lain. Subhanallah. Itu ucapan dia tuan-tuan. Ucapan tu, yang tu saya sebut sebiji-sebiji tu. Ilhabu ila ghairi, pergi ke Nabi lain, pergi ke Rasul lain. Maka mereka pun pergi ke Rasul lain. Dia ada beberapa orang Rasul, saya tak ikut terutan lah. Kemudian pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun sebut benda yang sama. Saya skip, saya tak cerita panjang benda apa yang dilakukan. Kemudian pergi kepada Musa. Nabi Musa kata pergi kepada Rasul lain. Kemudian mereka pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kata pergi ke Nabi lain. Kemudian mereka pergi ke Ibrahim alaihissalam. Tentang siapa kesemua Nabi yang disebutkan? Mereka adalah anggota majlis presiden para rasul.
Majlis Presiden Para Rasul, 5 orang. Ulul Azmi, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ini presiden-presiden ni. Yang ni yang paling hebat kan? Lima ini yang paling hebat. Sebab itu kita ketika itu memilih mereka. Wahai Ibrahim, kamu disebut Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim jawab apa? Nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi. Pergi ke Rasulullah. Aku tak berani untuk bercakap pada hari ini. Tentang kenapa? Kelima-lima Rasul tadi jawab, aku tak berani untuk bercakap dengan Allah pada hari ini. Kerana hari ini ialah hari yang paling Allah murka semenjak diciptakan muka bumi ini. Wah. Allah. Kemudian semua para Rasul itu kembali menundukkan muka mereka. La ilaha illallah. Kemudian kesemua para Rasul itu kembali menundukkan muka mereka. Tunduk balik. Takut. Kita kan kita. Bila Nabi yang terakhir, Nabi Ibrahim kata, pergilah cari Nabi lain. Kesemua melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Satu manusia yang sampai di padang mahsyar, tuan-tuan, ingatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lagi kepada umatnya. Waktu Nabi naik titik sirat, tuan-tuan, Nabi manusia pertama yang naik titik sirat, kelajuan Rasulullah seperti petir. Nabi langkah kaki, kaki kiri Nabi dah duduk di depan syurga. Tapi belum masuk syurga. Dia panggil sahat al-jannah, ruang depan syurga. Bila Nabi duduk di ruang depan syurga, Nabi tengok titian sirat. Nabi sebut dengan mulutnya, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan umat aku, selamatkan umat aku. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu duduk di dunia dulu, ketika hidup di dunia dulu, Nabi duduk termenung, air mata Nabi turun. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, teringat ikhwani, teringat saudara maraku. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami ni siapa? Antum ashabi, kamu kawan-kawan aku. Saudara maraku ialah umat-umatku yang beriman denganku tetapi tidak pernah melihatku. Iaitulah kita semua. Teringatnya Rasulullah dengan kita semua. Noh. Bila Nabi naik sirat pun masih teringat umat dia. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umat aku, selamatkan umat aku. Kemudian tu titik sirat tu dah habis dah, tu episod lain lah tu. Kan saja tak ambil episod lain kan. Kesemua pergi kepada Nabi, wahai Muhammad Rasulullah, Habibullah, tu gelaran Nabi, Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah keadaan kami yang tiada lagi yang boleh memberikan syafaat kepada kami. Satu riwayat cerita, Nabi Isa sendiri datang. Dia sendiri datang, dia kata, ya Muhammad, lihatlah keadaan para Nabi dan Rasul, dan lihatlah keadaan semua manusia. Kesemuanya mengharapkan syafaatmu. Maka Nabi pun sebut, ana laha, ana laha. Aku berhak untuk memberikan syafaat itu. Aku layak untuk memberikan syafaat itu. Sebab apa? Sebab semua Rasul pernah menggunakan doa mustajab yang diberikan oleh Allah. Allah bagi seorang sekali ya. Semua Rasul dah guna doa tersebut. Nabi Nuh selepas dia berdakwah 1,000 tahun, yang masuk Islam tak sampai 80 orang. La ilaha illallah. Nabi Nuh berdakwah 1,000 tahun siang dan malam. Yang masuk Islam tak sampai 80 orang. Baru Nabi Nuh angkat tangan.
Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Selepas 1000 tahun, bukan jadi AJK dakwah 6 tahun tau, bukan kerja di pejabat agama 18 tahun, 1000 tahun. Berapa orang masuk Islam? Tak sampai 100 orang baru diangkat tangan. Dan dia rasa berdosa dengan doa itu, sebab Nabi Nuh AS berdoa, ya Allah, tenggelamkan semua yang ada di atas muka bumi ini, jangan tinggal serumah pun. Dia rasa berdosa, Nabi Nuh AS. La ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW berjalan menuju ke arasy. Tuan-tuan jangan risau, semua orang akan melihat arasy. Saya boleh cerita arasy, tapi kita pun tak tahu bagaimana bentuk dia. Tetapi dia akan berada di atas. Manusia, jin, syaitan, binatang semua duduk di bawah, para malaikat di atas, arasy paling atas. Sebab apa arasy akan dilihat walaupun malaikat yang banyak telah pun menutup langit? Tak ada, langit tak ada. Malaikat yang ramai itu telah pun menutup makhluk-makhluk Allah yang berdiri di mahsyar. Malaikat dah tutup sebab bilangan malaikat lebih ramai, tetapi semua orang tetap nampak arasy. Sebab Nabi sebut 7-7 langit, 7-7 langit kalau dihimpunkan, diletak di tepi arasy seperti mana sekeping besi yang dibaling di tengah padang pasir. Besi itu langit, padang pasir itu arasy. Allah. Kalau padang pasir, langit, besi sekeping. Langit campur 7-7. Campur 7-7, lempar. Nabi nak bagi tahu besarnya arasy begitu. Subhanallah. Arasy. Nabi SAW berjalan. Sebenarnya arasy lebih besar daripada tu, tapi saya pendekkan cerita tu. Kan dia lebih besar. Nabi berjalan menuju ke bawah arasy. Lalu Nabi pun sujud. Dengan satu nilai sujud dan satu doa yang tidak pernah dibacakan oleh mana-mana rasul. Dengan doa itulah Allah Subhanahu wa taala memakbulkan permintaan Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Allah, irfa' ra'saka, angkat kepala kamu, sebab Nabi sujud. Tuan-tuan, ibadat yang paling utama sekali, yang paling tajam sekali, yang paling menenangkan seorang muslim ialah apabila dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang 2 rakaat, tuan. Tak cukup 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Tak cukup 4, tambah lagi 2 rakaat. Sampai Allah menunjukkan jalan keluar kepada masalah kehidupan yang kita ada. Allah. Betul, yang ini sangat mujarab. Sangat mujarab. Sebab itu apabila Nabi nak panjatkan doa terbesar di atas alam ini, maka Nabi sujud di bawah arasy. Nabi sujud, angkat kepala kamu wahai Muhammad. Sal tu'tah, mintalah wahai Muhammad, kamu akan diberikan. Isfa' tu syafa', berilah syafa'at wahai Muhammad, kamu akan memberi syafa'at. Allah. Tuan-tuan tahu apa doa Nabi ketika itu? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barakallahu. Tuan-tuan tahu apa doa Nabi ketika itu? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati rabbi ummati, umat aku wahai Tuhan umat aku. Tuan-tuan tak rindu lagi rasul ni. Ketika itu Allah memberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad. Hadiah itu tidak dimiliki oleh mana-mana nabi dan rasul. Apa tuan? Siapa yang pernah dengar ceramah saya, dia tahu apa hadiah itu. Hadiah itu tidak dimiliki oleh mana-mana nabi dan rasul pun tak dapat. Takkan dapat hadiah itu. Hadiah itu ialah sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kedudukan dan hadiah untuk dimasukkan ke dalam syurga tanpa perlu beratur panjang, tanpa perlu nama mereka dipanggil,
tanpa perlu dihisap seorang demi seorang. Terus nama mereka ini, satu kumpulan saja Nabi sebut, dipanggil dan diasingkan ketika itu, tunggu untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, betapa hebatnya, betapa cerdasnya, betapa masyaallah. Masyaallah. Betapa jeniusnya beliau ketika menerangkan tentang mahsyar, ketika menerangkan tentang akhir zaman. Ustaz Wadi Anwar ini spesialis dalam hal itu. Dan yang disampaikan tadi, ketika istilahnya di alam mahsyar, ya padang mahsyar, maka ketika langit itu disatukan macam lempengan besi saja. Allahu Akbar, betapa kecil dan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tadi saya terbesit di dalam pikiran. Sekarang aja kalau kita bisa melihat ya, macam yang ada di Kak YouTube dan Kak Mande-Mande, ketika bumi itu di bawah terus di syuting daripada atas, maksudnya adalah apa itu guys ya, yang satelit lah, satelit seperti itu, dan kita bisa melihat betapa kecilnya seperti itu, dan planet-planet lain juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menambah wawasan kita dan pengetahuan kita, serta meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di sini adalah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memikirkan kita? Allahu Akbar. Dan yang mendapatkan VIP kelak siapa? Yaitu yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai daripada sekarang, perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir kepada majlis solawat, majlis ilmu, majlis zikir, karena di dalamnya pasti ada solawat dan solawat. Karena kenapa? Yang kita harapkan adalah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu teman-teman sekalian, ya, kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kuatkan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang diingat selalu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjawab solawat kita. Ya, ketika kita menyampaikan salam dan salawat, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam kita. Dengan gimana? Sesuai daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kita bersolawat, maka ada malaikat penyampai solawat. Yang mana malaikat itu menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini solawat dari fulan dan si fulan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rindu guys, rindu ketika kita istilahnya pernah ke Madinah, ataupun bahkan belum pernah ke Madinah, pasti kita merasakan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang ini adalah bulan Maulid, ya, bulan di mana lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah bersolawat. Perbanyaklah kita hadir ke majelis-majelis yang senantiasa, ya, sekarang ini kebanyakan ada acara maulid, di mana membaca ataupun bisa dikatakan menceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana istilahnya keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sirah-sirah yang masya Allah sangat menenangkan hati kita. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jazakumullah khair Ustaz Wadi Anwar, semoga sehat selalu ya. Karena kita sebagai masyarakat awam butuh ataupun perlu ya hal-hal demikian ini. Terima kasih, saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.